Ya kan belum kan ya? Coba cek. Oh, Thunder Awaken, Thunder Predator. Oh, Infinity deh. GSL 1 Kuala Lumpur. Yang qualifier itu. Oh. 2023. Oh, YouTube ya? Mungkin YouTube. Tuh, Bang, ada yang minta maaf tuh, Bang, langsung, Bang. Anjay. Gimana? Udah klik website-nya belum? Udah registrasi, Bang. Kali kan. Tadi gue pengen ngecek, gue pengen ngecek lobby, kenapa ngecekin setting OBS anjing. MAG Indonesia. Terus 10/10 sih. Chromi startnya apa? Blacklist. Ya ada Abed kan? Iya bener. Abed, Palos, Gaby, Teams. Itu pasti menang Blacklist gitu sih? Big chance sih mereka lah. Mereka tim lebih strong. Tapi Blacklist kan ya bisa dibilang kan tim saya pada melempem semua ya. Gue gak tahu sih apa yang ngedisrupt player-player di saya sih, bener dah. Jadi kacau gini ordernya gitu loh. Gak ada kejutan sih menurut gue memang. Perputaran pemainnya kali ya yang bikin tim-timnya jadi, ya maksudnya kan Aurora, Blacklist gitu, Talon. Itu yang kita pikir bakal berjaya gitu kan. Kayak pool playernya sih, pool playernya mungkin yang makin dikit. Iya. Tapi perputaran organisasinya juga kayak gak gitu banyak deh. Ngebuktiin apa namanya, kayak si Gabi masih main gitu loh. Itu ngebuktiin pool apa player poolnya tuh dikit nih. Gue kata kita co-stream MPL aja yuk. Ya ada yang nonton, dua orang gak ngerti saut-sautan. Si ada yang mau nonton kita nge-cast. Ada seribu mah yuk kalau Mobile Legends lah. Enggak, permasalahannya yang nonton juga kan orang Dota, kita viewer base-nya. Mereka juga gak ngerti Mobile Legends lah. Katakanlah yang ngerti 50% gitu. Berarti setengahnya gak ngerti. Kan pada main juga yuk harusnya. Kira-kira aja main Mobile Legends sekarang. Betul, cuma kan bapak-bapak yang umur 35 ke atas ini nih yang mayoritas penonton kita kan. Dan belum tentu mereka main HP miring ke samping gitu. Dari dah. Belum mulai-mulai nih, jam 3 beneran mulainya. Padahal tadi selesainya cepet nih. Dari si siapa namanya? Aurora ya, Aurora sama Geek Fam menangnya cepet 2-0. 30 menit malah lawan Neon. Aurora Darling 30 sama 40 menit deh. Mungkin Darling kemarin menang 2-0 anjir. 2-1 sorry. 2-1. Lawan tim bocil. Sayang banget. Game ketiga aja. Yang gue ketiduran. 10 detik kali gue ketiduran. Sayang banget gue aja. Tung seger. Yang bikin gue seger sih bukan ketidurannya sih. Marah-marah sama Michael ya gue. Sumpah yuk. Lo tau ayam goreng ayam Soeharti gak sih? Gak tau gue. Seriusan lo? Apaan ayam goreng ayam Soeharti? Ayam goreng Soeharti lo gak tau? Gak tau. Oke. Kayaknya emang yang tahu ayam goreng Soeharti kayaknya yang tua-tua aja temen-temen deh. Gue kayak... sampel 2 orang muda yang lebih muda daripada gue ini pada nggak tahu anjir M goreng Soeharti. Kenapa sih ya, emang gue mesti tahu ayam goreng Soeharti anjir. Itu terkenal yuk, kayak kalau mie abang Ade, lu tahu mie abang Ade? Ya tahu lah, kan gue kampus gue di Grogol. Kalau ini nasi goreng Rianto? Enggak, nasi goreng Rianto dekat rumah lu kali.
Dekat rumah lu doang. Orang-orang di daerah rumah gue tahu semua. Ayam bang, goreng Soeharti itu kayak apa ya? Kalau dia franchise gitu yuk. Franchise banyak-banyak banget, lu buka, lu Google aja ayam goreng Soeharti ada Mapsi di Jakarta. Pagi sore aja kalah anjir banyaknya. Ya iyalah pagi sore kan mahal expense-nya. Sama Rova Kebab juga kalah banyak-banyakan bang. Wah, ya sih? Iya. Iya Rova Kebab ya. Ayam goreng Soeharti. Oh iya gue jadi, apa namanya, gue tahun ini sih belum buka puasa di luar rumah nih. Di rumah mulu nih. Boleh nih buka puasa nih. Gimana ya? Tahun lalu sih buka puasa sama WXC. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang personil lu udah gak ada bang. Apa lu pengen tetap buka puasa bareng WXC tahun ini? Aduh. Gak bisa, yang muslim satu doang di sana. Siapa? Mas Adit kan? Pak Ik. Udah. Pak Ik, kok Pak Ik? Kok Pak Ik? Enggak dong, chat Pak Ik dulu deh gue. Ik. Nge-spill gue, sorry. Nggak masuk WXC kan? Duh. Udah pergi juga coy satu teman kita ke seberang. Aduh, berseberangan lagi coy. Buka puasa di mana ya teman-teman nih? Sebenarnya Jakarta itu banyak banget restoran enak, yuk. Cuman macet. Bukan cuman macet, cuman gua kalau ditunjuk kayak misalkan, "Weh, makan di mana nih?" gitu. Bingung anjir. McD ujung-ujungnya gitu. Gue lebih semangat makan di Cengkareng sih kalau gitu. Kalau di Kemang enak-enak. Apa sih namanya tuh? Namanya. Restoran Itali di Kemang. Buset dah, restoran Mama Itali Rossi. Mama Rossi. Gue pengen kemarin udah kepikiran nih pengen makan makanan Italia, ya. Spaghetti gitu kan. Kelas. Mama Rossi ada. Dulu gue sempat ngantor di Kemang, gue lewat mulu. Gue nanya apa ke dalam hati gue lewat gitu ngeliat pelangnya. Ini apaan nih anjir ya? Ternyata masakan Italia dan mahal. Nggak apa-apa sih sekali mah ya buat kayak menghibur istri juga. Ajak makan di luar kali. Bilnya berapa tuh bang kalau boleh tahu? Belum, kan gua kesana belum yuk. Oh belum. Iya, ini kayak spagettinya. Gue cek menunya doang ya. Spagettinya kayak 90.000, 100.000 gitu. Oh. Kalau buat yuk mah murah sih gitu. Walah gua udah jatuh miskin gua. Kenapa coy? Cerita-cerita dong. Ada yang terjun payung apa gimana nih? Hah? Soalnya gue gak pernah ngerasa cukup, makanya gitu. Makanya gue lagi ngurangin desire gue. Apa lo beli koin apa lo? Hah? Beli koin apa? Ada. Lo gak beli bitcoin kan? Kenapa? Gak beli bitcoin kan? Kagak lah, udah pasti gak sih orang greedy ngapain beli bitcoin? Oke nanya, cepet-cepet aja gak sih coy? Gak sih? Tapi kan lebih aman kalau bitcoin. Beli bitcoin katanya. Gak ada aja. Aduh, kasih beli koin micin lah kocak sama main future. Nyari duit cepet, taunya hilang duit cepet coy. Gitu. Ada tuh bang satu hari bang. Paginya gue dapat $120 ya kan. Yeah. Main yang ini, main yang kali-kalian itu ya kan. Huh? Gue bilang anjir, gampang banget ya. Pergi nge-gym dapat $120, pulang lagi. Sebelum tidur siang, gue buka posisi, ya kan. Udah kagak beres tuh. Masa tidur siang buka posisi kan. Gue tinggal tidur, bangun-bangun. Anjing untung 50% gitu kan. $150. Gue screenshot, gue kasih teman gue. Gue TP gak ya, take profit gak ya? Terus kata teman gue, ya terserah lu pengen untung sampai berapa. Gue bilang, gak usah deh, tunggu kali 3 aja. Gue bilang kan. Si kali 3 tuh, hilang duit gue. Makanya yuk, lu di website apa waktu itu? Toto apa namanya?
Buset dah bang. Main di Binance. Binance. Anjing. Apa sih? Foder referral lo apa bang? Foder referral lo di total ini. Santai teman-temannya, di deskripsi kita link Wikipedia doang kok sama Saweria. Nah. Apa namanya? Ya? Shiba. Bukan. Oh, bukan. Main future. Oh, main future. Oh, itu. Gua kemarin ngelihat ada di Instagram Reels gitu. Dapat wawancara apa namanya? Wawancara kerja. Ternyata nama belakang perusahaannya Future. Nyambung enggak sama itu? Mungkin. Mungkin gua masih lihat memes-nya. Iya. Pokoknya kalau crypto itu future itu lu bisa ini, Bang. Kali 20, kali 50, kali 125. Jadi misalkan turun 1%, hitungannya kali 20 gitu. Oh. Gitu. Makanya minusnya bisa beribu-ribu persen. Ah, iya tuh. Nah, itu tuh penyakit tuh. Terbuai apa namanya? Kadang hal yang terlalu indah memang ya terlalu indah aja gitu. Enggak nyata gitu ujung-ujungnya. Ini enggak yang ngadi-ngadi aja gitu, kayak nge-cash dapat Saweria gitu kan. Joget ya kan. Iya kan, joget gitu kan. Udah pasti gitu kan. Kita joget ya gara-gara di media share gitu kan. Pasti aja. Ini sih Bang, setelah ini ya, setelah main kripto kan, terjun lagi, gue melupakan perasaan ini kan. Terus banyak ngerasakan kehilangan, gue masuk ke fase dimana gue siap untuk kehilangan apapun. Penguasaan diri gue jadi lebih tinggi ya kan. Main Dota jadi jago banget rasanya. Sumpah. Kayak paling musuhnya di sini nih. Sik. Gitu doang. Ada orang toksik. Ya. Oke guys, it's okay. Karena lu ngerasain yang lebih tai daripada itu. Iya. Plus 500 MMR gua. 10.500 bang, MMR bang. Sumpah, 10.500. Gak ngerti lagi gua. Wah, gila coy. Emang kita harus. Jadi ringan ya. Kita harus merasakan kepedihan dulu sih. Ya. Itu apa, merasakan kepedihan itu bukan sesuatu hal yang buruk teman-teman ya. Kita harus bisa merasakan susah dulu agar kita bisa tertempa juga ujung-ujungnya. Jadi jalan itu nggak selalu mulus gitu loh. Kalau jalan selalu mulus itu kadang kita takabur teman-teman ya. Kita harus merasakan kesulitan juga. Jadi kayak Eminem gitu bang yang ngadu rap. You don't know what the fuck I've been through gitu kan. Pikir gue bakal tertekan dengan kondisi ini bos. Sepele. Ada Pinoy ngancem-ngancem bakal walk down mid. Si peduli gue anjing. Nggak peduli coy. Wah, teman gue ada invite gue grup nih. Waduh. Sinyal crypto VIP. Waduh. Si ada dananya. Tapi kayak itu perlu nggak sih? Teman gue nggak ikut begituan, kaya-kaya aja. Gary kan tuh. Gak pernah gue cerita, tapi dengerin dia cerita, gue masuk grup ini gitu gak pernah gue. Ya ini solo warrior dah anjing. Ya, gak grup-grup ini, grup-grup teman-teman lu yang kayak... Apa? Ini teman gue, invite gue grup. Terus dia share, gue untung future 300, halo katanya. Bilang si pamer, dasar anak babi. Gua pamer bilang. Doang itu mah. Yang ada tuh siapa influencer yang sampai bikin kelas terus dibatas-batasin itu, bikin kelasnya 10 juta gitu. Itu kalau si Timothy. Nah, itu kalau ikut kelas 10 juta kayak gitu ya, gue saranin mending lu sekolah patiseri aja sih, serius, bikin kue, lu kerja di hotel, lebih apa yang menjanjikan enggak sih? Kalau kayak gitu, coy. Benar dah. Game-nya udah mulai tuh, Bang. Ah, iya udah, emang lagi di loading. Oh, udah. Hah? Lu aja yang belum masuk. Ini kan viewernya gue kan anak SMP, Bang. Gue enggak tahu lah, kalau viewer gue sih enggak pernah nonton dia sih, karena gue enggak into crypto sih ya. Teman-teman. Bukan kandang bebek isi 100 ekor enggak sampai 5 juta.
Anjing di YouTube ada juga tuh. Apa usaha kandang bebek. Modal 5 juta. Bebeknya bebek BKB adanya anjing bangsat. Udah kegoreng. Bangsat. Aduh. Agak coy. Oh, masih bingung sih ada orang yang mau ikut 14 juta gitu bayar. Mending duitnya lo masukin aja ke koin nih, Pak. Kalau koin begitu mah 14 juta kan. Apa Bitcoin itu 14 juta berapa sih, setahun lagi, 2 tahun lagi mungkin bisa jadi 30 juta, 50 juta, who knows. Kalau emang kata dia juga benar, katanya bakal ada boom kan. Menurut tuh bakal ada tahun kapan lagi ada bakal ada boom kayak tahun 2021. Kalau gue ditanya begitu sih, boom di South America anjing sekarang masih ada. Bang Yud invest di apa? Gak usah bang, bener dah kalau koin-koinan begitu. Kosan bro ya, bikin kontrakan. Bikin kontrakan, bikin kosan. Udah pasti. Harganya lo yang tentuin gitu kan. Kalau turun ya lo turunin gara-gara gak laku gitu kan. Mungkin. Kosan 50 pintu, nah udah jelas itu. Kosan 50 pintu. Gila, udah kayak... Bang Yudi punya tuh. Udah kayak istananya Muzan. Istana Muzan. Iya kan? Berantem tuh season depan di sono. Aduh. Gila coy. Invest. Tapi gue iri sih bang sama kosan lo yang di Bali itu. Kosan gue di Bali, amin ya Allah. Mantap banget coy. Amin. Tapi kalau gue punya mantap duit sih, gue gak mau bikin kosan di Bali loh. Karena gue takutnya nanti isinya bule-bule. Bule-bule kan disana kan kelakuannya pada begitu kan. NMAX dihajar ke trotoar, terbang NMAX-nya diar. Kan kayak begitu. Bule Australia kan? yang segila bule mana sih? Iya gak tau. Gak waras itu. Pokoknya bule kau kasihan gitu dah anjir. Oh kacau coy. Yang waktu itu yuk yang gue ISF Bali. Iya. Yang ISF Bali itu kan bule depan belakang pelukan jing. Cewek cowok, jadi cowoknya nyetir, ceweknya bukan di belakang, di depan dia jing, yang dekat setang, pelukan pada belakang, di lampu merah mau ke Nusa Dua, gue inget banget waktu itu. Wah itu sih, gak logis jing, bener gue sama bini gue berdua bisik-bisikan, kenapa tuh orang tuh, sakit anjing, peluk-pelukan kasur, di motor anjing, gak logis, depan belakang, mending peluk-pelukan belakang-belakangan gitu ya. Ini depan belakang anjing. Gila loh. Aduh. Buat di daerah Denpasar lah bangnya, jangan daerah banyak bule. Oh Denpasar tuh jarang bule ya. Oh mungkin karena kota ya. Kota apa namanya, kayak pemerintahan juga ya. Kacau sih tuh bule-bule. Makanya gue kayak kalau bule-bule di Bali tuh gue kayak segen juga anjir. Ya takut juga gitu loh. Datang digigit kan di gue nih. Terus takutin gigit anjing, bener dah. Lakuannya kayak begitu soalnya. Begajulan semua. Begajulan bener-bener. Karena mindset dia tuh kayak, oh gue pengen ke Bali tuh ini escape gue gitu loh. Gue pengen bebas gitu kan. Gue pengen free. Maksudnya gak gitu juga nyet. Yeah. Kayak ini bukan alam liar kayak lo main PUBG gitu loh. Main PUBG sih bisa lu turun gitu, lu mana gue mau ke sekolah, gue tembak-tembak gitu kan ya, ngambil peluru segala macem gitu kan, turun mana kayak apa namanya, kok gue lupa sih, pochinki gitu kan deh. Gila sih bro, itu emang kayak begitu coy, bule tuh pikirannya kayak begitu. Salahnya di situ sih, gue mau bebas gitu kan. Dan yang kebanyakan lagi yang di Bali itu tuh yang bule-bule yang, sorry to say, apa namanya, ya menengah ke bawah gitu kan. Tergantung bang. Tergantung daerahnya. Kalau ke Nusa Dua, iya. Kalau ke Nusa Dua nggak mungkin menengah ke bawah gitu. Makanya gue kalau ke Bali, gue nginepnya ya kalau bisa, kalau ada rezekinya ya di Nusa Dua aja gitu. Karena ya apa namanya, aman lah gitu. Aman, nyaman gitu kan. Bulenya pada nggak itu gitu. Nggak aneh-aneh gitu. Kalau di ini tuh kayaknya tuh apa namanya, gue inget banget waktu itu ada orang ngomong kalau bule miskin mah di Canggu. Gue ngomong sama ini, sama ojek. Mau ojek? Iya, sama abang ojek, diceritain semua. Apanya?
itu tentang bule-bule yang kejebak di COVID, di scam mereka sama orang lokal ya. Emang iya? Iya, jadi mereka pengen beli apa nih? Halo lagi yuk, halo Kang Beras. Dia pengen beli, kan COVID kekurung kan, nggak bisa balik kan. Terus dia pengen beli aset di sana, pengen beli rumah segala macam, dikala sama orang lokal atas nama lakinya atau ininya, kayak pasangannya. Jadi terus tahu-tahu bulenya balik, rumahnya dijual. Gila. Disekem aja. Gila. Kacau sih. Kok gak ada suara media share ini? Tapi muncul di strip. Jam berapa ini bre? Bentar lagi kan. Tempatku juga nongol. Ada kan suaranya? Ada. Kuahnya gak ada. Aneh. Juga. Suara lu juga enggak muncul di monitor. Ya gua harus suara gua. Iya. Itu monitor output, monitor output. Media share Yudi juga. Audio monitor output. Ya gua harus restart OBS nanti aja deh. Mau ngomong lu? Halo. Oh, enggak ada. Ya deh. Di warnet kok ada bule sampai diusir main Valo mukul meja. Emang harus tendang-tendangin bule anehnya. Oh ya? Beneran nih beneran lu tendang-tendangin enggak tapi? Sebenarnya enggak usah takut sih. Sebenarnya enggak usah takut sih. Cuman takut sih badannya gede-gede yuk. Ya terus kalau banyak kan daerah kita ya? Ya kalau banyak iya. Kalau one on one gitu kan agak males. Ya kalau misalkan fasilitas lo dirusak. Iya. Bener sih. Takis udah mulai nih. Ya misalkan kos-kosan lo diacak-acak nih Bang Yud. Hah? Pintunya pada dicobot-cobotin. Wastafelnya dipakai buat juggling. Kesel gak lo? Gue cabutin giginya. Iya pasti kan. Gigi taringnya dua gue cabutin. Jadi bolong dua biji kanan kiri anjing. Bener-bener. Pasti marah coy begitu. Iya anjing. Men itu rasa marah lu menutupi rasa takut. Yang band Mipo siapa yuk? Kenapa? Yang band Mipo siapa? Blacklist lah. Blacklist ya. Gue namain timnya dulu. Radiant Team Band. Blacklist MAG. 10 seconds. Terror Bleed. Bat Rider. Peng ya. Gua tahu sih bandnya sih. Yang first pick mana nih yang first pick? Oh, yang first pick si Blacklist. Main Deka sih kelihatan ini Blacklist nih. Terror Blade Band, Shadow Band, Shadow ini. Si Dalul seneng banget main Terror Blade juga. Terror Blade strong banget bang, gila itu. Oh, Mipo Terror Blade kan dua yang paling sering di pick kemarin sih keluar mulu waktu open qualifier mereka. Mipo sama Terror Blade. Gua Terror Blade dari 6 game menang 5 gua. Seriusan lu? Radiant iya. Itu. Sestrong itu. Gimana lu pendapat tentang roster ini? Roster mana? BGM. Maksudnya Amar. Ini best. Ini second best OG. Kalau yang ini mah. Second best ya. Yang firstnya ya Ana Topson. Hotel lah, second best Miracle lah. Oh gitu. Yang zamannya Miracle, Miracle sih. Notel Fly Moon Meander. Moon Meander. Iya, juara terus itu. Oke, okay. Ya udah ini ketiga berarti nih. Empat lah. Empat. Masih ada Espor Jerax. Masih ada Espor Jerax. Ih gitu sih. DK benar. Timber langsung Timber. Ya. Timber saw. Timber. Womi. Iya, makanya di BCM. Dikasih aja DK-nya udah.
gitu kan. Kurang lebih pemikirannya. Masih ya anjir ya. Kayak cari aman gak sih yuk kalau nge-pick Deka kayak gitu yuk? Ya, hero comfort sih. Maksudnya semua orang bisa main Deka sih. Ya, siapa yang gak bisa main Deka? Iya. Radiant team. Mangdai pernah gak sih main Deka? Pernah yang bikin Midas kan? Oh iya. Terus di review Mikoto. Oh iya. Trean juga. Kemarin pernah di pick, iya. Kemarin sempat di pick juga waktu di open qualifier. Ini kayaknya ngeliatin match-match open qualifier kemarin dah. Pasti lah udah masih buka. Kayak, oh nih, Trean nih, udah kita benelin lah Trean nih lah. Dia pake Trean gitu ya, yaudah, yaudah. Apa-apa, gitu doang pertimbangannya. Yang lu katain sarung tangan, enggak, gua katain sarung tangan biliar tuh, sudah ya. Oh, sarung tangan biliar. Baru abis kalah kan ngumpul di Discord ngomong ini kenapa kalah sama Rusman gitu-gitu. Terus gue bilang enggak, gue bingung aja kenapa Deka ada sarung tangan biliar. Terus Daya udah capek ya, gue ngomong kok keluarnya dari Discord gitu ya. Sorry Day baru buat kalah lagi beberapa menit yang lalu. Aduh. Tapi menurut lu kenapa tim Bocil kalah kemarin? Lu nonton gak? Nggak nonton gue, gue liat highlightnya doang. Kenapa lo? Apa namanya? Apa gara-gara ini on dream yuk? Itu kan menurut lo, beda lah kalau menurut gue. Nggak di setup diri sendiri. Instagram gue di Fike LF ya, teman-teman. Oh, Greystroke. Bane. Oh, rasa ini kayak Lican game anjir. Udah gak ada sih. Gara-gara Grimstroke. Grimstroke ini dua-duanya sih hilang langsung itu. Masih bisa Tini lah. Radiant Team Ruby. Oke. Okay. Oh, Ruby game juga, betul. Buat lawan Grimstroke, buat lawan Bane. Good spells. Ini Gyro-nya masih nge-flex ya, by the way. Dan di sini Hero Pota bakal diambil. Oh iya, kemarin iya deh nge-post jir. Ya si Ucing gue liat-liat. Follower mati bilangnya nge-lag. Ini Odrim bilang katanya kemarin bisnis bermasalah password. Oh, alasan doang ya makanya ya. Menurut lu. Sampai keempat sih MAG ID nih. Harusnya bakal ke core. Invoker gak sih? Invoker. Kota sih. Ya ada apa ya? Lina sebenarnya masih ada ini cengengesan lit. Cengengesan. Dire team pick. Lesrak. Oke. Okay. Lesrak flex. Foto bisa main Lesrak. Oh, main 2-3 gitu ya. Bagus sih Lesrak buat main lawan Deka. Ini juga, Bang. OP, Bang, kalau jadi support, Bang. Ayo, lu sempat mainin juga kemarin ya. Aduh. 10 seconds remaining. Iya. Berapa kambres? Kambres apa nih? Di kapal lu? Kambres. Bentar. Lupa nyatet lagi. Nah itu kenapa lu time out 24 jam tuh dia? Nge-spam dia, nge-spam. Lu klik aja. Yang dia udah chat. Mention nama lu doang sih. Iya tapi banyak, Jing. Instagram lu. Di timeout 24 jam jir. Kayak gak ngapa-ngapain dia. Dire team back. Parah banget sih. Nonton di Flacu murni kalah karena Mangdai sering blunder ketangkep. Entar kenapa kakiku berdarah? Kalau gue jujur-jujuran gue gak terlalu nonton sih guys. Jadi gue gak bisa remaining. Nggak bisa ngasih jawaban yang... Pakai gue berdarah. Ya terus gue mesti ngapain, Bang? Ntar gue ke toilet dulu maksudnya. Oh iya, boleh-boleh. Guys, kalau kaki tiba-tiba berdarah, bentar gue cari di Google lah. Kaki tiba-tiba berdarah. Tiba-tiba berdarah artinya. Radiant Team Band. Radiant team ban. Artinya apa ya?
Leukemia. Astagfirullahalazim. Astaga. Astaga, amit-amit, amit-amit, coy. Astaga, coy. 10 seconds remaining. Dire team ban. Astagfirullah. Pokoknya kalian kalau ada gejala apapun ya, kalian jangan search di Google, guys. Serem banget, cok. Bener dah. Serem banget, serem. Kaki tiba-tiba berdarah, guys. 10 seconds remaining. Eh, boleh sih, guys. Lain kali surprise-in si Bang Yudi, kan. Eh, Bang, gue bakal ajak lu ke tempat sesuatu nih. Tapi lu tutup mata lu dulu. Sat, tutup mata, dibawa tempat medical check up. Beh. Oh, gua kira ke ini. Markas Lupon WX ya di Filipin, General Trias. Gak berasa memang lu berapa jam untuk ditutup mata itu. Santeng itu lu memang. Pango. Ini mau gyro carry takut sama Morpling enggak sih lu main gyro carry? Gyro carry bagus sebenarnya buat lawan Deka kan. Iya, DK-nya offline soalnya Pangonya yang bakal di mid ya. Oh, dia ada last pick sih. Nevermind. Oh. Jadi gak perlu ban Morphling. Jadi kalau misalkan dia pick Morphling, tinggal ambil Gyro. Tinggal jadi Gyro 5. Windranger. Fire carry. Fan aja gak sih? Bentar, ini Raven kayak bolong banget loh. Di blacklist ya? Iya. Iya. 10 seconds remaining. Apa ya? Masakan gyro. 5 seconds remaining. Ini Draven kayak ada satu hero yang bisa ngonter banyak gitu. Kalau carry Sven not bad. Sven buat WR? Iya, buat WR, buat laning, dispel. Yeah, spend aja. Cari aman. Farmingnya udah. Giro-nya 5, Rubik 4, bareng tim Bersau. Lesraknya mid. Lesraknya juga kayak... harusnya sih dia gak menerima kesulitan sih. Paling WR yeah. Doang nanti. Yang bisa mengepin dia. Di game ini Pota bisa main full 3-2 menurut gua. gak usah peduli instan buat laning lawan Pengolier juga kan. Iya lawan Pango soalnya. Gue sempet lihat tuh di MMR siapa tadi ya. 2-3. Main 2-3 gitu. Bonyokin Pangonya aja udah. Di push. Terus Timbersaw ketemu WR. Oh, banyak sih yang bisa berhentiin Timbersaw sebenarnya di sini. Dua supportnya bisa bahaya buat tim Bersau juga ya. Lumayan. Cuman gue megang MAG ID sih. Game pertama. Draftnya solid sih. Draftnya jauh lebih solid dibandingin Blacklist. Jauh lah. Gue gak yakin ide dia bagus sih. Idenya si Blacklist ini. Kayak terlalu basic gitu gak sih? Gak bocil menang lane aja udah. Wah, ngeliat ada sesuatu yang spesial gitu dari idenya. Lah hitam. Apa nih ya, gue main sama Lester full 3 sama ini ya, 2 ya. Lester support yang Yuka makanya sih GG ya. Emang kapan sih Yuka gak GG coy? Nggak, tapi ini lagi picking bang kayaknya. Gameplay gue sumpah dah. Gitu. Natural banget. Evan, BL, BL aman, bad luck. Iya, yeah, bad luck itu. Disumpahin juga. Sumpahin juga sama orang Peru. Tereng teng teng. Lah ketemu dong. Mulai bang. WR-nya enggak sadar. Aduh. Kok di stun ya? Enggak ini vision, enggak ada vision kayaknya. Kayaknya ini enggak nyampe jauh. Opsnya naruhnya di sini. Di cliff sono.
Yang di Ono. Unlucky. Tereng teng teng. Waduh, 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 waduh. Untung saya di tengah. Apaan? Gabi. Gabi. Mati. Mati dong DJ. Mati si J-nya, iya. Waduh, waduh, waduh. First blood. First blood. You fought and died with honor. Ambil buntinya coy. Ada kejadian aneh ya. Bisa ya si J. Kan ya as a fan lah. Masih bisa farming juga nantinya. Gabby setengah darah, Juju. Harusnya bisa musir DK-nya sih Giro-nya juga. Kota. Boleh sih Pango. Nah stun ada roket barat juga. Lumayan harusnya damage-nya. Yang ditelan sama Juju. Bonyok dia. Gue pikir yang ditelan sama Giro-nya. Ternyata yang ditelan sama Juju coy. Oh main sakit sih Gairo. Gairo memang solusi buat DK. Biasanya Gairo carry kan pengganti Luna. Karena Luna sering di ban di saat orang-orang main DK. Jadi mulai bergeser ke arah Gairo yang punya magic damage sama punya base damage yang lumayan oke. Tapi kali ini Gairo-nya di support. Gue gak tau bakal saya efektif apa buat lawan DK. Tapi harusnya the point still stands. Dia tetap punya magic damage yang gede, dia tetap bisa ngedeal damage yang lumayan gede buat DK. Jadi saya bakal dapat laning yang lumayan enak buat gyrocopter sama Sven di daerah bawah. Ya aman lah lane bawahnya. Dan Mitty juga harusnya menang. Yang gue expect laning phase bisa dimenangin sama MAG sih. Fan-nya oke lah. Kayak menang enggak tapi kalah juga enggak harusnya di bawah. Kayak Grimstroke kan. Kawan masa sama DK itu paling tembok doang observernya sih bener-bener loh Juju. Wah narik dua ini sih, narik dua orang sih kayaknya bebas untuk sementara waktu, cuman ya gimana ya, dia kayak butuh level gede juga deh. Gak boleh main kayak gitu kan. Siapa yang butuh level gede Giro-nya? Iya, butuh level 3 deh. Jadi kan ada beberapa lane yang lu memang ngasih seleksi buat ini kan, buat carry kan. Lagi buat carry-nya. Tapi menurut gua di sini dia butuh level lebih gede gitu loh. Buat bisa lebih owning lane-nya, enggak terlalu ngaruh level gede buat Sven. Kalau hammer-nya juga dipakai buat deny. Nih kalau laning yang dimainin Dalul tuh justru ngasih solo XP buat Timber gitu kan. Ngasih core-nya level gede lebih bagus. Tapi kalau misalkan landing-nya si Teams di bawah, dia masih level gede. Makanya dia sharing XP bareng DK. Buatnya level 3 kan, Inkswell-nya makin gede kan. Yep. Jadi power spike-nya itu loh yang mesti diperhatiin. Di atas Timber-nya sih 9 last hit, tapi WR-nya juga 13 sih. Dan mid lane juga gak ada perbedaan sih antara Pota sama Abed. 18-17 Pota. Nah, main full 2-3 kan deh. Iya yeah. Nah, ras Abed nih masih bisa dapetin last hit terus. Di bawah, CJ bisa mati dong. From Hammer, nice. Aduh, Warcry deh. Aman. Racer 2 siapa tadi? Bukan Sven nih, DK-nya ya. Iya, DK-nya Bracer 2 ya. Yes. Bracer 2, Oblivion Staff, Dagger. MJZ. Kayak nama tol ya. Apaan tol MJZ? MBZ. DJ. Mati gak lu? Udah ada Warcry sih. Aman harusnya. Aman lah, bisa lah, bisa. Kalau MBZ yuk, yang di ini deh. Yang di Cikampek. Tolayang. Oh.
mau ke Bandung. Gua tahu sama sekali lagi tol. Wajar. Cipularang gua masih tahu Cipularang. Dia itu sebelum Cipularang. Mau di atas sih. Ya, ngomongin di atas, Airport Blacklist masih di atas MAG tapi nggak jauh. Cuma landing bawahnya aja underperform sih. Landing bawahnya doang. Kayak banyak kesalahan yang lumayan aneh sih menurut gue. Dari Bounty sih. Bounty seketarik tadi kan, dapat kill juga. Agak sayang aja. Landingnya nggak berjalan normal. Oh, dia 31 29. Aku usir juga sih abetnya Yuk ya. Maksudnya enggak bonyok juga dia. Nah, standar. Standar ya. Bonyok malah potanya di sini. Swas bakal. Ah, ntar waktu panggonya 6 pun panggonya enggak bisa ngedivein Lesrak soalnya udah dia boleh edik. Tapi net worth-nya lumayan sih. 2600 di Lesraknya. Panggonya 2300. Mati kota. Panggungnya 2300, mid lane, pota. Bisa, swash bakal mati coy. Carry fire gak cukup ternyata, abet. Dan teams. Gak ada homing missile lah, Julius. Gak ada. Pake kanan deh, mainnya. Double damage. Omi. Oh, Palos. Omi beda lumayan ya. 1 2 3-nya dipegang sama Blacklist sekarang. Palos tackle enggak connect, cuman enggak bisa dikejar juga sih. Malah ada rolling, mati berdua dong. Aduh, hampir high damage sih. Anjir mati berdua. Alah yuk 05. Kalau ada landing phase ini. Alah. Dire structures are fortified. Radiant are scanning. Oke, buat pengumuman aja kalau seandainya MAG Indonesia kalah. Mereka bakal main lagi abis ini. Di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan kalau ngelihat match sebelumnya kan selesainya cepet tuh. Ternyata ditungguin, bener-bener ditungguin sampai jam 7 sesuai jadwal. Ditungguin sampai jam 3 sesuai jadwal. Jadi kalau seandainya ini matchnya kelar cepat juga gitu, kita tetap jam 7 yuk. Yang artinya kita matiin stream dulu kan? Menghadeh dong coy. Ada beban lagi coy buat malam coy. Sekalian aja kelarin gitu. Alon juga lagi main ya. Kalau next secretion buat kalian yang nggak tahu mungkin. Gabi, nggak mati sih Gabi kalau gini. Nggak mati Gabi. PT strength darahnya di 1500 pak. Nah silent, yang mati Sofian ya dong. Perusahaannya kalau kayak begini. Wah untuk kena Storm Hammer. Untung bener tuh. Emit ya, kalau kill, abet. Oh nice. Kota nih bos. Nice. Gue sampai dateng lah. Palos. Terus gue kata bota. A bit overrated. Overrated cok itu orang. Asik. Apa? Biasa aja dia. Iya. Itu kata bota. Tapi ganteng cek. Betul. Gue belum pernah lihat mukanya bota lu. Belum pernah. Ganteng juga bang. Oh gitu. Parah foto. Parah ya. Coba. Ada nggak ada fotonya di Google? Ada ya di mana ya? Di galeri gue kayak ada deh. Aduh. Bagus biasa foto-foto orang di galeri gue. Oke, ini gue nemu fotonya di Google. Oh, aduh tuh. Ya bisa lah sandingin sama Abed mah. Mukanya model Andrew banget. Itu kayak karakter anime banget coy, foto coy. Ape.
Cybermen. Apa? Cybermen. Cybermen. Yang ini bukan yang di Clarion Shinchan. Bukan yang di Dragon Ball. Ada lagi. Blade-nya pota. Blade-nya pota. Bisa di kill lagi. Taruh di Yasiris. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Aduh. Siapa Mister Satan? Cybermen. Siapa? Cybermen. Cybermen. Oh. Bisa ketawa lu bangkit lu. Dia kan yang nempel di Krilin ya. Yang meleduk. Yang nempelin Yamcha. Dire's middle tower has fallen. Ada perlawanan akhirnya dari Magi Indonesia. Nice move. Aduh, bukan cash ku bangsat. Radiant's top tower is under attack. Oh, Gabi nyari dagger masih lama nih. Masih di random terus gak sih? Wah, CJ miskin banget, CJ. Lih juga, 4.000 doang deh. Baru mau farming deh. Di bawah nih, lagi farming. Dapat free lane juga akhirnya. Kalau digangguin sama Gabby terus. Menangislah. Lasaraknya sih juga sebenarnya sih ngeri-ngeri sedep ya. Kalau belum ada Wind Waker kayak gitu, Palos sih bisa fokus fire dia udahan. Kalau Palos sih udah BKB begitu. Kalau kalau WR-nya BKB di Stormhammer Agani sama Seven hilang gak sih winrunnya? Saya enggak. Aduh pangonya. Bisa rolling tapi bisa rolling tapi mundur deh. Oh Vince Green gantian ditidurin balik kan jin sama Rubiknya. Gila bisa begitu ya. Tidur-tiduran gantian gitu. Colong coy. Ini gimana geraknya ya? Susah sih. Ya tadi sebenarnya geraknya, cuman ya kepaduk aja kan, nggak nyangka. Makanya. ABT dari situ, stakan diambil. Tadi Dragon Tail juga masuk ke Giro. DKS sih benar-benar badanin tower, coy, ditebel banget. Timber Saw, Silence juga, Soulbind juga. Yo bang. Satu lawan, satu persatu, coy. Tuh, udah pakai GS damage yang minus 74 jing. Ya Allah bang. Ya ampun. Gila. Potasio. Potasio. Let's go pota. Potasio. Ya Allah di nightmare bang. Ya Allah di nightmare bang. Gak mati itu DK. Nyet. Aduh. Coy di nightmare kagak mati dong. Udah gak sih yuk save to save gak? Menangislah. Kau kan juga manusia. Dari laning sih udah kelihatan beda coy. Gue mesti ngeliatin fotonya Cybermen aja. Radiant's middle tower is under attack. Tangkap kan lu kenapa gue bilang mirip? Iya tahu. Lu parah banget. Mainnya fisik ini. Ya kan memang kalau kemiripan kan fisik, cuy. Gue juga dibilang mirip apa banyak, dimirip-miripin.
Iya, ya gua Mr. Crab. Oh enggak deh, gua tuh bukan fisik ya kayak gua Mr. Crab. Dire's top tower is under attack. Oh, lu apa ya? Karakter anime apa guys yang mirip Abang Yudi guys? Jayan. Bu. Majin Bu ya. Bu, Majin Bu mah yang udah kurus kan? Itu Kid Bu ya? Itu yang kecil. Iya, Kid Bu yang kecil. Oh, itu Kid Bu yang kecil ya? Iya. Kalau Bu yang kurus sama yang gendut, namanya beda enggak? Enggak tahu, emang nama lu beda. Kalau Bu yang gendut bulat kali, Bang. Candanya kayak gitu. Masih latihan jokes industri, Bang, sekarang, Bang. Bacot bener anaknya Dark Troll sama ner. Radiant bisa aja lo, Ancient Black. Lah, Ancient Black Dragon. Ya, keren dong, naga Ethan. Nah, kan? Golem, granit golem kali. Nah, granit golem. Granit golem. Gue bantuin gitu, Jing. Itu fan mati lagi nih, safe to say gak sih, Jeng? Udah sih, udah gak bisa gerak ini mah. Makanya. Masa Deka menit 15 Magi Slayer Dagger, cuy? Radiant's top tower is under attack. Kid Buu sama Majin Buu beda. Nah itu kalau yang Majin Buu kok nggak salah udah yang ada M-nya nggak sih di jidatnya? Iya harusnya. Iya harus. Kalau Kid Buu yang kecil, cuma lebih strong Kid Buu kan guys? Iya. Lebih strong Kid Buu. Bapaknya Nobita katanya, lu Bang Yud. Bapaknya Nobita tuh tajir atau gak sih? Hobinya main bola. Sama kayak lu raket 1,9 juta. Udah gua jualin lagi yuk. Every coin helps. Ya lu kan pengen beli raket yang baru kan? Iya. Maksud gua udah pasti lu jual tuh bukan buat kebutuhan lain, buat raket lain. Smoke, ya. Deka liat. Gak takut coy, Dekanya gak goyang, bray. Gak perlu disalin sih, itu mananya abis dia. Gak bisa ngapa-ngapain juga. Busan. Gue liat gue kira di kanannya perang, ngebukin creep. Ya Allah, WR-nya juga di bawah, yuk gila nyariin sepen. Ya Allah, sepen sih mati kayaknya sama WR-nya yuk di focus fire windrun gitu. Tinggal di stun kabur gak sih? Iya, kabur sih. Wah, ditarikin. Wah, udah masuk. Ya Allah, kesono. Bisa lari, udah selesai. Wassalamualaikum. Disamperin. Sama teman-teman yang lihat Bennya datang. Sefan, gak ada focus fire sih. Mati-mati juga ternyata. Berduaan. Mati dong, gila. Yang right click, green stroke. Ya Allah, ditabrak. Nice, oke. Okay. Tuker satu ya. Dua tuker satu, ya Allah potanya di belakang juga kepaduk ya. Jadi ini jalan bareng sama Benny sih emang. Wow, Womi, double kill. Hilang 5 tapi dari bagi Indonesia aja coy. Bengep ya. Bengep e-sport ya. Berat gini ya. Nangis coy. Nangis gini coy. Radiant's bottom tower is under attack. Gak bisa sih. Tidaknya game pertamanya lah. Tapi kalau kayak gini sih bisa dibilang gak kalah hero gak sih yuk? Sebenarnya. Iya. Yeah. Kalah cara main aja sih. Ini sih. Harusnya midnya kan memang ini kan, memang masih normal-normal aja kan tadi. Atasnya oke lah, kalah lagi. Bentar, DK-nya. Bawa mati. Aduh, pawangnya mati sih. Pawangnya mati sih. Ini good kill, 500 gold coy. Wah, akhirnya bikin mistake Blacklist-nya. Alhamdulillah. MJZ. Pota mati. Tapi potanya iya. Omnya sih nggak bisa sih kalau nggak ada focus fire kayaknya nggak. Udah. Focus fire-nya udah dibuang ke Lashrak. DK-nya mati. Nice itu. Itu hilang 4 nih blacklist nih. Nah. Oke.
Utangina walang talaga, na walang keke. The boys is back. Jadi ya nih gila, cold swingnya harusnya bu gacor coy, 4.000 langsung cold swingnya sama di Indonesia. Tapi Sven-nya terlalu miskin sih, CJ terlalu miskin. Iya. Bener-bener terlalu miskin untuk ukuran Sven ya. Tungguin lah, farming deh, farming ini. Baru dapat goldnya. Tolong ke BKHB ya. BKHB dulu ya. Biasanya apa ya? Kayaknya ada selain BKB deh. Aghanim. Oh iya, Aghanim, bener. Ya kok saya beraghanim dulu biasanya kan? Itu karena timing dia terlalu cepet sih. Biasanya karena dia yang dapet. Dia yang dapet si RT. Gairo udah beli sendiri kan? Dia iya. dua termiskin. Tormentor pertama yang dapet The Fan nanyi. Lumayan loh tapi Warcry. Dia kapan kan di dalam game menit 20 tormentor pertama yang dapat ke fan carry. Fan carry lagi. Dapat tapi seneng tapi malu, coy. Iya. Udah skill basic dia mukul cliff gitu. Iya. Dia carry posisi jatuh. Ya Allah. Ampun deh. Malu gitu ya, dapat rezeki tapi malu coy. Ada si CJ, seenggaknya masih halal penghasilan gua. Komi udah jadi kaya. Kaya, literally item kaya ya guys ya, bukan itu miskin yuk, keturutnya nomor 6. Tahu. Kalau dibandingin sama Blacklist sih ya 12.000 pak. Yang paling miskin WR aja. BKB udah jadi nih, timing kah? Sven ikutan. Jalannya ke kiri tapi Sven-nya dia bakal ketemu sama orang-orang Blacklist tuh. Lihat, udah ketahuan deh. Udah hilang smoke-nya. Sweli. Mati nih. Kalau sih aman sih itu. Tapi ada rolling. Di commit ke timber. Bisa yang udah ngejar timber. Wah, bisa lagi. Hero atau ini? Ada Hero, masih aman. Dragon Tail. Gak kali mah kalau kamu situ mah. Uriknya dapet Red Fire. Keperang gak sih ini? Ini bisa banget deh. Ya kalau emang dia mah, dia udah ada BKB Seven kan? Dia dapet lompatan bagus aja sih. WR BKB tapi ya. WR BKB terus fan-nya belum Aghanim juga sih. Yuk. Iya. Agak berat sih. Mana kalau ada Storm Hammer, Womi sih bisa ngasih burst damage ya. Lompat nih ke WR ini. Telekinesis dulu, defend telekinesis dulu. Emang nggak sih kalau lompat pun nggak bisa di burst sih. Ada Nightmare, ada Inkswell. Gak bisa di burst juga karena disable-nya kayaknya cuman telekinesis doang. Walaupun disambungin sama stun Lesrak gitu kan? Iya. Kalau stun Lesrak masih bisa BKB harusnya. Atau enggak Storm Hammer juga masih bisa BKB. Ini dengan eksekusi mereka yang paling terbaik pun masih gak bisa ngasilin. Oh, ini mesti TP out sih. Gue ketangkep lagi di situ jagain Womi sih dia emang. Ada ops depan muka. Di pintu keluar dari atas, dari top lane. Lane ward yang bagus banget dari Blacklist. Berat nih. Radiant's top tower is under attack. Untung Blacklist mainnya kalem loh. Gak kalem sih, ternyata Tor 2 nya udah hancur 2. Gue gak ngeliat Tor 2 nya hancur 2. Womi sih gak mati, cuman nungguin WR ini. Ini kalau WR yang fokus fire ke Womi sih mati-mati aja cuy. Nah, iya. Nah, tuh, iya kalau lubang dan itu. Masih kegedean.
masih mencar-mencar juga sih MAG Indonesia nya nggak mau kayak nggak mau perang kayak belum mau perang gitu kan. Iya, soalnya Aegis juga kan soalnya. Iya. Mereka bakal try waktu gak ada Aegis mungkin nantinya. PK-nya kemana sih? Ya Allah udah mau ganim yuk. Udah mau jadi. Masa menit 28, menit 27 deh nggak ya? 27-28 kayaknya dia bisa aganim bling dagger pake Slayer mantap. Lu tajir sih. Iya. Bahkan dia belum 18 pun udah jadi lengkap semua gitu lo peralatan dia. Radiant's bottom tower is under attack. Lu tajir ya landing site-nya. Dapetin first blood, dapetin kill. Ya hilang sevennya ketangkep. Wah, ketahuan kah? Oh, enggak nih. Lah, dia kelihatan ops dong kalau jalan ke sono. Kelihatan. Kelihatan. KB aja tapi dikeluarin juga masih pen fokus fire tetep mati aduh laser potang ada BKB tapi ada winrun ada Gleipnir bray potanya gak bergerak di sini. Ini belum ada BKB dari potanya WR mati iya Omi bisa gak burst damage gak bisa sih darahnya masih banyak coy gila kok ke situ nih gue kira ke dodge Wominya sekarang yang bakal mati bukin sama Pango bisa ya ini gue cuman gold difference cuman 8000 gak masalahnya mau gold difference 8000 dia bakal lebih banyak lagi karena apa? Karena gak ada yang bisa dilakuin sama yang bagi Indonesia dalam waktu dekat ini cuman farming dan sementara mereka farmingnya juga kepadu gitu kecuali gold difference 8000 terus MAG Indonesia menangin war nah itu baru Radiant's top tower. Baru bisa. Nih, daerah atasnya bahaya banget deh. Tadi ada korban juga. Tapi sayang sih, menurut gua timing dari mereka nunggu Aegis hilang kan. Nunggu Aegis hilang baru mau perang kan. Dan menurut gua mereka punya disengen dari MAG Indonesia kalau pengen menangin perang ya tunggu Aegis hilang. Kalau inisiasi mereka bagus. Permasalahan yang di saat Aegis hilang, Chopin malah keinisiasi duluan. Udah gak punya apa-apa, terus perangnya jadi 4 lawan 5 gitu. Iya yeah. Bener-bener sayang sih. Harusnya gak diterusin juga sih tadi. Kayak dia pede. Gak ada Aegis tapi ya itu dia 4 lawan 5. Output damage fan lu. Salah satu output damage paling gede di tim ya kan. Mau Womi lesrak sama Womi sama Pota aja gak bisa sih. Itu udah aganim lagi nih orang. Iya dong. Dipuyain. Puya maksudnya abang itu nama Filip apa bahasa Filipin ya teman-teman ya. Kenapa sih Kuya, Bang? Ada kan kayak Kuyanik gitu kan. Kuya siapa lagi? Ya. Suka ngeprank ya. Kuya. Wota-wota. Oh, apa lagi dibenerin dulu. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada rolling, nggak ada BKBWR. Nggak ada rolling, nggak ada BKBWR. Nunggu laser kayak hidup dulu, tapi nggak ada fokus fire, maksud gua. Nggak ada fokus fire. Yo, lu dimajuin tuh. Bang, udah bang. Punya Dota juga. Punya Dota dia tuh. Gua networknya gua bikin begini deh, biar nggak kelihatan limpang gitu. Mana bang network cepen paling atas? Nah. Pencet S nya yuk, coba yuk. Pen paling gua atas yang bisa jadi dua kan? Iya. Radiant, dire kan? Agarim sepen apa kabar? Dikit lagi deh Agarim. Sayang sih. Lama banget. Eko Sabernya aja dipecah. Udah keburu beli kali ininya. Over Eko.
Ya, apa memang dia belum beli Ogre X? Kamu belum beli. Di ininya hilang, enggak ada. Oh iya, dia belum beli. Belum beli kan? Wah, kelihatan ops lagi. Ini ops-nya sih bagus banget dari tadi nge-scout-nge-scoutin ini. Nice TP GG. Iya. Menyerah gitu anjir palo sih. Nah, udah ganem nih gua nih. Ayo. Gas. Oke, gas. Nomor 2 torang gas. Tet. Aduh. Cepok nih, ya kan? Gila, di scan langsung pak, kelas banget jir, blacklist. Tawan nih. Wah, ini smoke ketemu smoke nih. Smoke kok. Siap tuh. Siap banget nih, Rolling Thunder, Spam, BKB, Storm Hammer. Dapetin. Ya Allah, Divin Grip dong. Ya Allah, yuk. Agak menjadi kena Vin Grip, udahan yuk. Yuk. Masrak, Mas Eko, AB di kanan lagi buli-buli orang. Malos, fokus fire dikit lagi. Eko-nya nggak connect, di right click aja. Right click-nya apa? Power shot, Pak. Mas, 2. Gila, hampir tuh timbernya kena. Lari jauh banget sih, cuman ini nggak peduli. Kayaknya pengen push mid lane aja. Mau dikelarin ya, Ini GG call ternyata beneran. Aduh, bisa call ya. Aduh, coy. Dire victory. Kening boy di sektor kan? Kenapa terlalu bawahnya doang sih yuk? Kayak gerakan setelah landingnya itu loh. Juga. Ya gerakannya gak bisa gara-gara itu. Land bawahnya mati gitu. Iya. Kayak DK-nya nge-pressure banget. DK-nya terlalu tajir kan. Terus gyro-nya ya gak bisa gerak ke mid kalau misalkan terlalu miskin. Cari panitia yang niat. Cari panitia yang niat katanya. Dia siapa tuh? D is for don't care. Right? Your turn to ban. Sorry. E is for boleh Sanhok. F is for fucking no life anjing ya tim bangsat. G is for gue lebih dekat sama Gramedia daripada Tuhan. Nah kita aja. Buset. H is for Habibi ya Allah. I is for masih ada game selanjutnya masih ada belum? J is for cinta. Jaga KPPS. Panitia KPPS. K is for siapa yang ambil charge level 1 anjing? L is for Liquid sampun nemokke gameplay ini sing pas kanggo DE ya. And yes. M is for maklu posisinya dibenerin goblok on top pepek. N is for nah, udah sini sepong. Oh, restart buat anjing. Orang Israel. P is for petil gua kelihatan shit. Ya udah ya. Q is for KOP satu strike. R is for Pushman. S is for oh man, this guy's dominating. T is for titiknya taro belahan tengah ya kan. Jilat keteknya ya kan. Zat lo. Siapa yang setuju guys? U is for udah biasa orang Jawa di geng bang. V is for oh, Veno. W is Wilson. Lo siento. X is for Y is for X gak ada X. Oh X gak ada. Z is for Zina. Sama dengan bersetubuh. Ya kan bersetubuh. Dan bersetubuh sama dengan seks. T harus baru lagi ya, kemarin bukan ini perasaan.
Oh itu Rusman bukan sih? Mocel gesek, juga ya? Berarti bukan berzina. Lupa gue. Mocel juga, Mocel juga. Mocel juga ya? Apa orang Inggris itu? Orang Indo yang di Inggris? Siapa tuh? Hah? Apa sih? Raymond? Apa sih? Rain? Apa sih? Alexander. Bukan, bukan. Indonesian. Yang mana? Gue lupa namanya siapa. Yang kasus pembunuhan. Reinhard Sinaga. Iya, iya, iya. Reinhard, betul, 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 betul. Ri gitu, coy. Reinhard, Reinhard. Bentar, bentar. Gua ambil HP dulu. Update story gua. Ada Islam. Gue juga pengen boker, guys. Ada yang bisa, oh. Larut, larut, pura-pura sempurna. Siapa sih namanya sih? Si Womi ya? Gue gak bisa watch dari ini, guys. Dari si gue search, cok. Bisa satu ini mati semua. Satu friend list gak ada yang nongol, guys. Di ID-nya Heidi. Nah, kalau sekarang viewer ditanya-tanya anak IT plus pengangguran nih, soalnya analisnya Yuka. Buset dah. Aduh, diremehin gitu, cuy. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Game 2 sih. Berharap gamenya normal sih, guys. Kalau nggak normal kayak tadi, susah tuh. Normal kayak tadi. Nggak normalnya normal. Gara-gara Sven-nya. Iya, landing bawahnya. Landing bawahnya. Gara-gara first blood doang tuh. First blood sama yang tadi si Julio Kokil itu loh. Lihat aja langsung beda netotnya berapa itu. 2000, beda 1000 langsung. Terus Grimshawk-nya levelnya gede kan, di level 3 duluan. Padahal ya Grimstroke kan yang gak bagus juga di landing kan. Madeka gitu. Kecuali Grimstroke CK, Grimstroke Senta gitu ya, mungkin agak ngeri-ngeri dikit. Tapi ini kan Grimstroke DK kan. Yang lebih lemah daripada Grimstroke Senta. DK-nya level 1 ambil stun lagi. Dragon Tail ya? Iya. Yuk pinjam YouTube lu mau upload A to Z versi politisi. Hah? Maksudnya pinjam YouTube gua? Boleh kalau mau ambil klipnya mah gas. Yuk kalau Timber Meat beli botol gak? Beli botol udah pasti ya. Timber beli botol, Mit. Udah pasti. Water rune-nya penting, guys, soalnya. Kalau mungkin, zaman dulu enggak. Kalau misalkan rune-nya kayak lu gacha gitu kan, belum tentu dapet. Itu mungkin enggak. Cuma sekarang penting lah buat Timber. Gue pengen nanya. Kemarin nanti war ada calon PhD Australia. Bagus lah. Banyak kok yang di luar, guys, yang donate lewat sosial bus tuh biasanya. Nanying. 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 Kenapa emang? Nanying. Kenapa emang, Yuk? Lo bahas gituan, Yuk?
Itu dari live chat? Gak ada di gua. Itu media share juga nongol gak tobat lo tadi? Oh enggak. Gideon nanying. Kenapa gitu bang? Apaan? Gue gak kedengeran suaranya kan, gue udah bilang gue gak bisa denger. Oh iya. Apa namanya? Gue harus restart OBS. Oh TPL suka nih gue. Gue kabur nih. Padahal pada lari disamperin ngobi duan. Buset. Gila coy. Wede. Sumpah jok. Orang biasa manggung ya, turun gitu kan, diangkat-angkat sama penonton. Apa tuh namanya tuh? Biasanya tuh crowd surfing. Iya, crowd surfing gitu kan. Ini yang pargonya. Serem banget. Sumpah BPM-nya 188 lovely coy. Sumpah pargonya. Gila. Gila coy. Jadi kayak apa namanya, ikan hiu ke kawanan ikan kecil gitu yang pada bubar ya. Bener-bener lari loh. Biduan nih. Kedua teman-teman. Biduan for you. Asik. Kata gue 2-0 sih yuk. Kalau ngeliat game pertama tadi yuk. Tadi game pertama ini berapa ya? Berapa menit ya? Lupa gue 20? Kayaknya sampai 30 deh tadi. 30 ya? 30 awal ya? Mm-hmm. Ya terlalu jauh gak sih yuk sebenarnya? Lihat makronya segala macam ya. Kalau landingnya normal menurut gua gak bakal kayak gitu sih. Gitu. Kalau Mipo dipick seharusnya enggak bakal kayak begitu juga sih. Sayangnya udah pasti ban. Kan? Menang lah si CJ kalau main Mipo. Iya. Nih kalau punya solusi mah udah pasti dikasih Mipo-nya. Kalau emang di Indonesia kalah di sini, dia lawannya tuh antara Talon atau Execration. Oke. Okay. Nah. Gue gak tahu nih. Talon menang ya game pertama ya. Execration game kedua kalah sih udahan nih. Lawan Execration berarti. MAG kalau kalah di sini juga. Di luar mereka tuh udah ada tim Darling lawan Neon juga. Oke. Okay. Upper bracket ada Aurora lawan Geekfam. Aduh, Talon. Menang sih. Kalau Talon sih emang lagi bersinar ya, lebih bagus deh. Jokem, WS, Cuan, 3 Malaysia ya. Apakah ini Malaysian Dota Rise Up? Siapa lagi? Cuan? Cuan, WS, Ponyo. Oh iya, Malaysia 3 ya? Malaysia 3, ya carry-nya Akashi kan? Ya juga, baru ingat ada 3 Malay di sana. Kasian coy Malay. Cuman player Dotanya udah sedikit. Masih juara 2 Asian Games bang. Yaudah lah ya. Sebenernya lebih menyedihkan kita ya. Kalau ke Thailand. Apa? Kalau mati kanompang Thailand. Aduh. Sedih cek. Aduh. Siapa yang kasihan sekarang? Ada orang orang Malaysia dia pernah ngomong juga tuh kasihan nih Indo Dotanya sekarang. Paling ada Mikoto katanya. Oh, White Moon. Udah mau mengasihani Malay tapi begitu. Mereka masih ada Nothing to Say, masih ada JT, Xnova, Xnova, Zil, Oli, Zil. Siapa ya? DDZ Moon, Fitty Faded. Moon, Fitty Faded. Banyak. Oh gantian nih emang di Indonesia. Sebenarnya
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Eh, gue toilet bentar bang ya. Iya. Radiant team ban. Are ya. Radiant team ban. Dire team ban. Up. 10 seconds remaining. Mipo. Teror bleed. Sama kayak tadi lagi, DKI di ban sih untungnya sekarang. Emang kalau DKI di ban mungkin nggak ada timber kali buat Womi. Karena tadi timbre Womi itu benar-benar ngeriak DKI-nya banget. First pick kan, DK first pick langsung. Radiant team ban. Tekis masih ada Rubik. 10 seconds remaining. Radiant Ember ban? Liter ban ya? Sama CM. Pensefan lagi dia. Sama Timber lagi. Ya Timber lagi sih. MAGID. 10 seconds remaining. Oh enggak deh. Sorry. Womi ya. Yang tadi Timber lupa gue. 5 seconds remaining. MAG. Ban apa pak? Duh, bingung sih gua kalau Mirana, oke okay, Mirananya tim sih. Better ada diambil Shadow Demon kah blacklist? Kan jarang sih. Jarang sih kayak di ban gitu. Oh. Ten seconds remaining. Oh, nggak Shadow Demon dia bisa. Timber juga masih bisa sih. Timber. Terus sekarang walaupun ada battle rider juga Fengnya udah gak pernah di pick lagi sih. Terus pick Grimstroke lagi dong. Grimstroke. Masih Grimstroke. Emang lagi happy back aja kayaknya dia sama Grimstroke. Versus Void. Gue expect versus Void. Mungkin Palos kali ya sering main versus Void ya. Gue expect versus Void di band itu kalau ada Phoenix mungkin. Kalau ada Invoker gitu ya. Dari siapa namanya? Di musuhnya gitu. Dia gak mau combo Cataclysm Chrono. Combo Supernova Chrono gitu. Mars. Mars pick blacklist. Grimstroke Mars. Tadi Grimstroke-nya dimainin di 4 sih ya. Nggak dimainin di 5. Grimstroke Mars sih bagus coy. Hati-hati nih. Masalahnya kalau kayak nge-pick naik gitu ya. Dari MAG Indonesia. Grimstroke juga jadi bisa jadi bulan-bulanan ini coy. Naik juga bisa jadi bulan-bulanan Grimstroke coy. Talents-nya itu. Enak banget. Nggak bisa reach, maksa ada BKB juga nanti kan, Soulbind juga, belum lagi Dark Portrait. Apa ya? Lawan Mars. Oh, naik sih debanding, sorry. Kok nggak lihat naik sih debanding? Storm Spirit. Storm Spirit. Storm Spirit. 10 seconds remaining. Second pick. Agak ngeri sih, ini masih bisa pick support masalahnya di sini Treant Julio. Treant Storm. Blacklist. Bet. Si Abet sih apal banget eh. Buat lawan Storm Spirit eh. Mau apa dia? Pango lagi. Kalau enggak pango Primal Beast sih males ya lawan Storm. Apa ya? 5 seconds remaining. Bisa lawan Storm. Lina. Sniper sih enggak. Enggak mungkin. Puck. Radiant team. Puck ya. Puck Abed. Aduh.
Aduh coy. Gen. Dire team ban. Naga siren CJ. Blacklist-nya masih bisa seven. Kalau kayak gini. Ban dulu gak sih seven-nya? Last ban harusnya ban seven sih. Aduh bisa chain lagi dia. Aduh duh 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 duh. Gimana nih? Ten seconds remaining. Ban ke-6 blacklist. Remaining. Ban offline. Buat Womi. Bakal nge-pick Night Stalker gak ya buat pake? Unka, oke. Okay. Wait, what? Unka offline nih. Pengen apa dia? Ban Unka offline. AM? Atau apa nih? 10 seconds remaining. A fan... Kalau buat MAG Indonesia mah, buat blacklist remaining. Mah, last picknya harusnya di ban sih sama MAG Indonesia. Offline, offline masih ada Senta sih sebenarnya. Masih bisa dipick Senta ya. Kalau buat pak sih masih ada ini ya, masih ada Batrider gitu. Bisa catch Blink Dagger. Storm, Orchid gitu buat pakai, mungkin pakai dipaksa buat bikin Neul atau enggak dia bebas banget jadi bikin Witchblade, Parasma kali nanti. TA ya, TA juga masih bisa sih. Buat Blacklist maksudnya, Temper Assassin. Dire team ban. Doom, Orfling kah? Alke kah? Kalau Doom begini antara Morphling atau Alke sih. MAG kayaknya enggak nge-ban Seven deh. Ngelihat ada Doom ban. 10 seconds remaining. Udah ban Morphling kata gua. Ban Morphling enggak sih? Yang di ban Doom cuy. Itu buat pak juga sih. Gue mikirnya gara-gara Sven-nya Sven itu bukan hero yang nge-counter buat apa namanya sama Doom juga sih. Kalau dia udah buka God Strength sih ya udahlah. Kira-kira gitu. Mungkin blacklist-nya gak mau Sven juga. Dire team pick. Troll, oke. Okay. Radiant team Omni Knight offlane. Oke. Morphling dong. Blacklist. Life Stealer? Enggak ada ya? Enggak ada Life Stealer. Dari yang bisa nge-dispel apa ya? Troll? Enggak ada remaining. Juga. A fan. 5 seconds Susah, remaining. A fan agak dia hilang kan? Iya bisa sih, bisa sih. Apalagi ya? Seven sih udah paling aman kayaknya. Seven atau Morphling kali? Landingnya agak sulit tapi kalau main Seven. AM. Anti-mage. Gue mikir pengen AM gara-gara ada Kun Kaben. Tadi sempat anti mage ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Treya Naga. AM standar sih. Dia bisa dibantai sama Omninet kayaknya landing atasnya. Asal si Chen-nya gak dapet small cam. Gue males dimana break aja coy. Dihabisin gitu mananya. Mana Storm, mana Omni Knight-nya. Anjing Omni Knight-nya jelek banget lagi Omni. Lihat nih.
kayak pakai helm hiu, tau gak sih lu, yang merek hiu 70 ribuan. Emang bagus sih menurut gua. Emang enggak, bukan buat naganya sih emang. Buat Storm sama buat Omni Knight-nya. Ya enggak sih? Mm-hmm. Buat Omni Knight-nya ya kalau misalnya punya Agani enak sih nantinya. Kayak main bareng Grimstroke juga enak. Grimstroke-nya lumayan problem dari tadi. Perspik sih. Tapi naga lumayan ngejawab sih buat lawan Grimstroke. Males lawan unit kan Grimstroke tuh. Draft-wise... gue ngeri ininya, Tremaine Chen Grimstroke sama pakai bisa cepet gitu. Main cepet. Itu dia. Kayak tadi kan. Iya, Tremaine lebih strong sih itu. Makanya. 245 dari Blacklist. Bosku plus Armel at Brick Kings. Hah? Nah, apa sih palus-palus? Kan lagi pada streaming. Oh. Pasang iklan dong gitu. Gak ngerti gue maksudnya. Inside jokes paling. Iya. Yeah. Thank you. Dalul. Abed pasang ward mana nih? Nah, kebuka. Pakawan Storm ya. Pakai juga ngeri buat ini. Begini es krim enak yut. Nah. Gue sih hari ini benar-benar puasa dari sahur sampai buka nih, gue nggak tidur yuk. Iya. Lo udah cerita kan tadi? Itu kemarin. Gue ceritanya dong. Tadi sebelum on stream? Iya, gue ceritain yang kemarin maksudnya tadi. Oh. Kemarin juga. Ini hari kedua lagi ya berarti. Iya hari kedua. Kan lu bilang kan tadi, gua baru bangun bang. Itu gua juga baru bangun. Keren ya? Kenapa gua tidur lagi? Ya kan soalnya tidurnya abis buka puasa tidur gua. Abis buka puasa tidur, bangun-bangun jam 3 sore gua. Apa? Soalnya jam 3 sore tidur. Bangun jam segini. Gila sih. Hati-hati first blood teman-teman, jangan mati lagi. Yuk TP aja yuk. TP aja yuk. Duh, jangan naik. Wah, dicegat di sini kan. Bisa kira sama nih. Bisa mati nih. Let's review kan. Mati dulu ya. Enggak deh. Untuk mananya belum habis, jadi gak keslow. Dijorokin mulu lainnya, Shay. Thank you ya bang, cecep kunjat. Buat media share Blackpink. Super swipe jelek banget nih, Shay. Di 2 di Nine, Shay, sama Ente. Itu Emerald Purity kagak balik di counter spell kan? Balik ya sih guys? Ya balik deh. Kalau projectile mah. Emang iya? Kalau klik target gitu? Iya, harusnya. Semua yang klik target harusnya bisa balik. Oke. Tileno, thank you. Buat dukungannya. Males dong Omni Knight. Projectile kelihatan begitu yuk. Iya, pinter top gak sih? Cuma good side-nya ya gak ngaruh dari Magic Resist. Pure kan deh. Pure ya. Digoreng nih Abed di mid lane. Kan pota banyak banget dipake mana.
Botolnya baru datang juga. Botolnya baru datang juga ya. Shoot. Put. Nah, kan. Ya ambil sama Abed. Turun ke bawah deh. Friday killer anjay. Hari Jumat. Jadi top lane CJ. Masih kena Inkswell. Ada spear juga. Kayaknya insufficient deh anjay. Dapetin kill ya. CJ bisa mati gak? Enggak. Juga gelap ini gue juga. Nah biar kita gelap. Backlight kan? Pengap sih CJ nya sama kayak tadi yuk. Malah lebih agresif sekarang gak sih Huri bareng Mars? Ya seenggak-enggaknya Naga bisa hutan sih. Iya. Enggak-enggaknya tadi juga Sven bisa ngutan sih yuk ya. Betul. Sorry aja nih. Sorry ya. Enggak ada beda coy. Abis ini ada apa ya teman-teman ya? Abis Dream League plus qualifier. Oh Walakia ya. Walakia open qualifier. Walakia apaan sih itu? PGL Walakia. Oh. Main enggak ya gua OQ ya? Main gua. Nah, itu dia yuk. Gua kata juga begitu yuk. Main yuk, ntar gua yang nge-cash yuk. Waduh, di farmingin gini cuy. Iya cuy. Enak cuy. Nah, tim mati. Enggak ada. Enggak ada yang soal. Aman bener deh. Tim udah cabut. Instakan yuk. Gua kata juga begitu yuk. Instakan yuk. Masuk tim bocil kali. Gua geser aja tuh orang aktif tuh. Paris lu geser. Oh boleh kayak gitu. Tanggal 21 besok ya anjir Walakia. Tapi Radiant's courier has been killed. Enggak sih Ren, lasitnya 15, Gabinya 19. Katanya yang kegoreng di mid lane botak ya. Botolnya sih nol anjir, Abed sih sama selalu ada botol loh. Kalau kalah nggak cash lagi, iya juga. Lah iya juga, bener yuk. Kalau kalah nggak cash. Kalau menangnya main, kalau kalah nggak cash, nothing tulus anjing. Betul. Gila bro. Lebih nanti. Ntar kalau ada yang bacotin gue tinggal ngomong, wajar lah Yuko udah lama gak kompetitif. Iya. Gitu ya guys ya, template-nya ya. Udah lama gak kompetitif, coy terakhir di Beneon itu juga gak kemain. Main anjir. Oh main deh, sorry. Masih main gue. Tanya tuh In Your Dream Walkers tuh. Aduh. Sorry dah. Bang Jukim juga sempat ngomong tuh. Aja? Bang Jokim. Oh. Main enggak sih yuk di Obenion? Main lu kan gua bikin gugur gua bilang. Di BTS. Oh iya ya. Oh iya. Sampai enggak saling enggak berkesannya gitu, coy. Enggak berkesan gitu, coy. Enggak ada kesannya, coy. Nge-team kok kayak enggak nge-team. Lu bikin stakan yuk. Sama Faik tuh. Michael Faik. Waduh. Mengemen tuh. 1-2 bisa offline. Offline gak ada orang jing di Indo. Kata Avil, tapi harus ngomong dulu ke Filipin kalau kayak gitu. Jadi. Oh, nice geng. Dalul. Nice geng. First blood dalah lu. Iya, baru first blood juga ya. Lead 6. Gerakannya bagus banget. Formnya udah mutan. Masih Ren yang di bareng nih. Aduh, paknya coy. Oh, Sumail main strong bisa bantai-bantai pak ya? Emang harusnya susah sih, strong tuh, lawan pak. Aduh, mid di dive nih yang gue bilang nih, 3 mainnya bakal lebih strong nih. Dari Abed, belum lagi dia level 6 duluan. Sama Chen nih. Oh, dilawan nih. 3 lawan 3, barengan. Abed. Gak mati Storm-nya, gak mati dia, masih bisa ball lighting ini. Nah kan, yang mati tim C lah.
Dia belum ada ball lightning, Yuka. Iya, XP-nya kurang 1. Aduh, kurang 4. Astaga, Bang. Gila. Gitu lihat tuh garisnya kecil banget anjing. Kurang 4, 676. 680 anjir. Pikir selamat coy, mati tim sih kagak naik level lagi. Talos networknya sih lebih jelek daripada naga ya, cuman gak jauh dan wajar seharusnya di awal-awal naga siren lo punya apa namanya mirror image riptide gitu kan. Farmingnya jelas lebih enak naga siren sih. Kota. Oh, tim saya di sini. Lah. Enggak lah, enggak mati lah. Enggak mati lah, ada lu. Lah tim saya yang mati di sini harusnya. Yep, ada Omni Knight juga. Oke. Awalnya yang bagus, tidak buruk sama sekali. Buat tema game Indonesia. Pakai Naruto aja sih. Gak tahu itu hasil dari landing phase doang atau tadi sempat dibantuin, gua gak tahu kenapa bisa separah itu. Terlalu tajir sih. Jadi tinggal kurang chainmail sama resepi doang udah jadi Witchblade. Sudah tahu apa kalau apa yang terjadi kalau ABT tajir coy. Kayak tadi. Aduh. Mid game-nya bisa dia bola-bola sama ABT nih. Ngeri coy. Julio. Rakan ada gak sih tadi? Kok gak liat? Gak ada ya setakan. Lemes gini coy. Lemes, bener-bener lemes coy. Kalau MAG kalah kemungkinan besar lawan Execration sih. Execration juga bukan tim mudah. Bukan tim jelek ya. My thrift reward. Dire's top tower is under attack. Masih kan bang mid lane nih. Apa nggak di defend lagi sama Storm-nya? Kayak lah ya sih dia. Oh defend. Ada BT datang juga nih. Horde banyak banget lagi di mid. Ada. Ada apa tuh sentrinya tuh? Di belakang. Dire's top tower is under attack. Jalan ke atas lagi. Pakai tenaganya kah? Bentar tiga ya kayak tadi lagi. Ya Allah, dapat rayan deh. Bentar. Belum mati tuh mati. Dibakarin, illusory orb, ethereal jauh dari regen. Iya, ada regen. Aduh. Enak gitu coy. Dan sekarang udah sama, lihat networknya 3 teratas itu dipegang sama Blacklist lagi. Kayak game pertama. Di awal game-nya 3 teratas Blacklist. Di rundown lah ini mah. Yap, di rundown lagi deh, kecuali gak ada yang bisa dilakuin juga sih. Jujurnya belum level 6 ya. Overgrowth-nya gak ada. Om Spirit-nya dateng ke atas. Ngeliat Mars-nya lu kali. Dia jadi pengen. Mana ada healing self gak jadi. Ya Allah. Ini lagi. Womi. Ada Blink. Pukulin Pak sampai dagingnya halus. Cacah. Ayo. Lo tau biskuit kongguan gak yuk? Tahu, kongguan kenapa? Bapaknya gak ada ya? Betul. Ini bapaknya liat Telegram. Ada bre. Itu bukan kongguan gak sih? Ntar lu mid lane. Storm. Buat gila, sempat ethereal jauh ke sono coy.
Ada Solbay dan Dream Coil, ya Allah, di silent, di sepir. Marsi bisa lewat situ tiba-tiba, Bang. Dire's middle tower is under attack. Otak vlogging doang, coy. Di silent, di Dream Coil, di Solbay. Sedih. Marsi kok bisa dari situ? Entah, gue juga gak ngeliat. Menjalan kaki aja dia. Radiant's bottom tower is under attack. Gila, tiba-tiba nge-arena, anjir, langsung di tepir. Lag. Itu Shul. Treatment lebih strong sih yang gue bilang tadi. Apalagi landing phase-nya lebih bagus dari pack-nya. Uff. Dan lu tiba-tiba 6000 aja gitu, 6500 aja gitu pack-nya, beda 2000 sekarang sama storm-nya. Jauh banget yuk. Mereka mau gabung lebih lemah Radiant juga ya, Storm, Trian sama Batrider. Iya. Yeah. Gak ada sinerginya gitu. Triannya sih kayaknya sih, yuk. Ini gak sih? Ya Allah, di install. Konyok tuh gue liat-liat Palos. Udah creator healing Lotus tapi. Iya. Pakai rappel. Udah ya. Lompatin kah? Aduh. Ada blink dong. Arena aja gak sih biar marah? Yah. Gue kata arena aja. Ini mau perangin ini deh, perangin wisdom 14. Ini gerakannya ke bawah. Beda kelas, mereka fokus main Indo nyambi streamer. Emang lu pikir orang-orang... Bentar. Taduh. Orang streamer Dota emang ngapain kerjaannya? Main ayo, dance. Hah? Ya main Dota juga kan? Hah? Radiant's top tower is under attack. Dan mau kayak Mocel juga ada Tekken-nya, tetap main Dota juga kan? Ayo. Aduh, kena deh. Main Dotanya high tier bro, kecuali main Dotanya dia ujug-ujug main Atomic doang gitu, dia nge-stream. Ya iya, jadi blow on pas turnamen gitu. Wajar. Kan kagak kan? Main Ome. Ya kalau main Ome sih ya. Viral enggak apa-apa, viral. Viral sih enggak apa-apa, bro. Ada 11.000 ya member enggak apa-apa. Iya. Member 11.000, cuy. Buktinya Mocel enggak jadi apa-apa kalau dia pasti masuk tim atas. Jadi tawarin berkali-kali. Iya cuy, lu gak tahu kisah di belakang ya. Yang gak perlu diceritain kan. Eh, tawarin anjir. Orang tuh bukan... Ya gitu. Di ini gua. Marin streaming juga lagi, Marin. Apa? Marin streaming. Ya Toro streaming. Ame juga streaming. Cuman kagak bisa nonton aja lu di mana? Doyu. Apa di Huya? Enggak tahu deh. Bawahnya. Aduh, arena. Robin lagi, cuy. Di silent coy, Hand of God. Keluar Womi, masih ada Rappel, timnya mati sih. Cuman Womi enggak bisa tele deh. Damage-nya cukup. Gila ke storm. Pake ngapain langsung nge-mid? Anjir gila lu, santai dikit kenapa sih? Hustling banget cuy. Lu sama Ria, Din. Gua kata juga begitu. Gua kira puasa. Makan minum nih, ternyata yang puasa Saweria. Waduh.
Santai gak sih bang? Orang pada lemes itu pengen scan QR ya. Megang-megang HP gak bisa ya? Gak bisa. Lemes. Lemes sih. Ini dari tadi aja pada nyender ini. Oh gitu. Setelah Udin mengeluarkan pernyataan kontroversial. Langsung pada ini juga. Duh Gaby bisa mati ya? Bisa mati gil? Bisa aja dulu. Ada pake coy. Natural down. Dream Coil masih cooldown sih di Inkswell lagi. Set! Datang nih pota nih. Assalamualaikum. Nah itu gua kata. Aduh. Juga gitu pot. Gua kata juga Madri. Gitu pot. Bisa kali pake pot. Mati lagi. Pake mati gak? Enggak. Enggak inget. Gua lighting gak sih? Set! Song! Song yo yong mas yong man yong ru. Oh kena. Kena ikat? Kena. Gak ada ikat. Gak ada ikat tadi. Jalan gitu. Assalamualaikum dia cabut. Pamit undur diri. Mounting coy. Iya. Apinoy ya. Nah, Apinoy aja. Apinoy walang talaga. Wah, kena pukul. Namunya nyo. Mantap purification. Dire's bottom tower is under attack. Alhamdulillah dapat kill. Kasirannya sih nggak miskin ya. Nggak kayak game sebelumnya kan, sepertinya kan miskin nih CJ. Beda nih sekarang. Teams. Mati lah teams ya. Emang harus target duluan deh. Oke. Masih kurang. Bi. Nyantai lah. Bisa nih 3 game nih, bisa nih. Jam berapa sih sekarang? Anjir udah jam 5 kurang ya? Gue masih jam 4 lewat dikit anjir. Gak berasa loh. Berasa banget sih, anjing gila kalau lo gak tidur puasa tuh berasa banget sih. Gue juga berasa banget nih, udah jam 3 pagi gue streaming tadi. Dire's middle tower is under attack. Puasa lo nyer. Rokok tuh enak bener tuh gue liat-liat. Ada sepir. Bat Rider, hampir malu sih sangat dong bisa beli dong. Ada Dream Coil juga. Komisi pedih ya. Oke ah. Yos. Oh, mati deh palusnya numpang anjir. Pengekil. Pota. Gak bisa pota. Nih. Gas pot. Lo shock terapi doang itu. Ngeri juga sih potanya coy. Tapi jadi lagi. Agak siren. Ya ada yang berbeda sih. Setidaknya si Jay tajir. Gak kayak game pertama. Dia benar-benar miskin kan sepennya. Sampai dapat subsidi. Agak nih syarat kan tadi kan. Dari teman-teman. Karena game-nya jadi lebih normal kan. Lebih bisa berjalan kan. Kalau misalkan CJ-nya dapetin game yang lumayan oke. Kalau game sebelumnya gak bisa apa-apain deh. Sehat-sehat Bang Yudio, Bang Yuka, thank you. Sehat selalu ya. Thank you, Bang. Kenapa kita tahu? Ini banyak ngomong nama lu udah kuno kayak zaman VOC. Zaman VOC enggak ada Udin, enggak boleh ngebacot. Zaman VOC enggak ada Udin dah anjir. Apa ya zaman VOC ya? Apa? Multatuli itu Multatuli. 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 Syahrir gitu, Syahrir gitu. The West Decker ya. Multatuli juga itu. Ih, sama nih. Sama dia, perangnya sama. Sama belahan nama Londo nih. Kusno. Di momen of truth mereka gak bisa rasan kayak gini sih, bisa disong coy. Emang kenapa udah gak boleh streaming? Orang stream juga masih ada plusnya, duitnya juga ya. Ya boleh streaming ya. Tapi bilang gak boleh. Kalau lu ada aksiar baru gak boleh. Aduh. Oke, tepuk garden kemarin. Ya, taruh dulu dari Blacklist. Hati-hati sama Emagi Indonesia ini.
Tepat-tepat? Enggak. Silent? Silent coil enggak? Wah, anjir. Gila, dibucah bener, coy. Pinoy, Chan-nya mati tapi. Darahnya ngisi begitu, Chan. Anjir. Enggak logis. Aduh, di mana poin, coy, sama spiritnya. Bentar dulu, Naga Sirena masih berusaha di sini, CJ. Masih ada Womi juga, coy. Masih nyantui kali, Abed. All Might kena berdua di silent, Sepir kena berdua. Yuk, yuk, bisa kayak begitu, yuk. Jadi sate Taichan, yuk, yuk. Keduaan Womi, mana udah habis juga sih Womi. Ditinggalin nih. Ya Allah. Jalannya bisa sejajar gitu, yuk, yuk. Soul Bind di Sepir, yuk. Aduh. Kena ultimo scope gitu, yuk. Lemes, jing. Ampun dah, yuk, yuk. Dire's top tower is under attack. Oh, Chan duluan, Bang. Iya. Emang Chan duluan sih. Emang Chan duluan bagus. Chan Grim. Ini apa namanya? Dia impact gede banget, Pak, ke timnya. Aura, Aura Hand of God, terus atomisasi dia ada Vladimir. Penitence juga tuh. Mechans, drum. Gitu. Emang harusnya kalau MAG ID sih dapetin support duluan sih. Sebelum nih Grimstroke keluarin apa-apa ya atau sama Chan nih gitu. Olol nih tim Dalul 2023 ya, bisa Dalul pernah ngomong gitu tahun lalu. Dalul tukang marah-marah Dalul. Aduh. Tadi Strom mau ke Grim cuma gak ada detection. Dia pegang das sih. Oh, gak kelihatan tadi. Stromnya tadi gue liatin lompatin si ini ya, Pak-nya ya. Pak sama Mars. Stromnya lompatin Pak sama iya benar Mars. Di kanan terus kayak kayak enggak dipeduliin gitu jir. Oh iya ada Storm, oh ya udah. Tar dulu ya, lihat yang dulu yang lain nih. Ya. Udah. Kan di atas Omni tuh ya juga. Yang namanya juga Omni, Bro. Kalau Omni enggak dapat kill ya udahan, kecuali dia apa dari Radiant atau Maelstrom lah. Atau Midas. Chen memang gede guys netotnya. Parah nih coy, Chen. Kayak Yuka aja, kayak Chen pas tajir kan kalau Yuka. Nih. Orang lu skill 2 creep dapat duit, anjir. Apa susahnya, coy? Perang bawa item aura. Balik ke TL sih. Kagak lah, Udin itu nggak ngepost di kolom. Udin salah satu penonton setia di sini juga, coy. Awal Udin nih, bos. Iya. Santai aja, cuy. Ini kenapa ya orang-orang kolam pada ngebacotin gue ya? Nanti ini siapa aja dibacotin sih ya? Emang masih? Agak sih sekarang. Waktu itu gara-gara Saweria Ceban gue bacotin ya. Pasti Saweria Ceban gue bacotin sih, pasti ngebacot ya anjing Sawerianya. Gak mungkin gak ada angin gak ada hujan gue ngebacot ya. Oh ini nih. Dibeli gak lu? Yo titi mancing. Jadi Yod nih tim anjing gitu. Lah, Julio. Selamat sih. Yang terbaru katanya nih, lo duit Bang Yud. Iya. Gara-gara ada viewer yang ngechat Yudi nilep duit. Percaya anjing orang-orang. Tunggu. Oh, ntar dulu. Grimstroke.
sempat rame tuh tempat gua. Ih, kontak dong lu katanya. Lah, kontak apaan gua bilang? Gampang banget anjing dibego-begoin. Pantes lu kalau di WhatsApp yang apa namanya yang ngajak DP pada laku ya. Ya begitu ternyata coy. Hey bang, aku Linda. Kalau kamu kalau DP di sini bisa dapat segini lu nanti. Karena aku bantuin deh. Nah, pada mau semuanya. Bilang juga si Linda. Ini yang WhatsApp gua nih Linda ini. Linda cewek lo katanya. Nah. PKB keluar. Mota. Jadinya kalau gua dibilang gua undergraduate apa namanya? Undergraduate-nya Harvard pada percaya kali ya? Orang gue bilang gue lolos di UGM pada percaya. Juga. Orang beli kartu. IQ lo 137 juga orang pada percaya yuk. Waktu gue di announce gue player Obenian pada percaya. Aneh banget. Aneh coy. Wih, nice steal om. Counter spell itu pakai nggak di sana loh, sumpah. Ini tenaga sirene juga nggak di sana sih. Yuk, mana ya? GH dua kali. GH dua kali, coy. Di mana void langsung udahan nih. Undakmu JJ. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Waduh. Oh, ini nice deh, wey. Mati. Loh, kok kamera pindah tiba-tiba langsung begitu, Pak? Radiant's top tower is under attack. Siartnya, coy. Siart. Masih kena overgrowth. Bling. Dapetin Juju doang, ada song. Wah, wow, nice kill. Grimstroke, Grimstroke. Masih Buyback. Buyback, mana sih? Yakin lu bang? Yakin lu bang, temen-temen rata anjir. Lah. Lah. Kok gini? Rappel Guardian Angel, Pak. Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nice, Pak. Living Armor, oh my god. Oh my god, rata 4, coy. Rata 5, coy. Bawa rata 6 kah? Oh. Papinoy. Ya ampun. Rata 6 coy. Marse dieback. Lu bilang juara TE juga percaya yuk. Percaya sih gue orang. Apa yang terjadi anjir tiba-tiba tadi kameranya pindah tiba-tiba rata begitu langsung. Satu hal yang pasti sih overload shard yang diambil Womi tadi sih. Soalnya punya overload damage-nya berlebihan kan. Marse kena burst. Oh shit. Gila ini network-nya dari 10k jadi sama. Is back kah? Raga ya dapat 2500 coy. Apa sih? 2500 tuh? Oban gue eh. Enggak. Nocenggo. Nocenggo eh. Heeh. Lu noban gue 25. Kalau ban itu oh 10 lo. Mainnya AM 5.000 anjing ini nator tuh langsung. Udah gak sih om? Aduh, BKB maju juga gagal. Awkward gitu jing, kota jing. Cabut, AWK nih coy. Sabar ya. Bentar ya. Kasus apa lagi nih? Kasus apaan? Bang Vilario. Om, lu pegang dust gak sih, Wom? Mending Magic One, Wom? Anjay. Ya kayak orang Indo aja bener percaya, Yud. Bener juga lu ya. Iya, yang dari Cilegon. Om, dia orang Cilegon ya. Saweria Ceban, kenapa Saweria Ceban? Enggak, gak ada apa-apa, Bang. Itu, yang dulu, itu mah kasus lama. Hah? Yang lu bacotin, katanya. Bacain ini itu oh, itu udah lama iya. Enggak, kalau mati ada. Dong. Enggak mati mantan, dong coy. AM-nya.
Nice. Jujur. Ada hikape juga ternyata dari blacklist sih. Ya. Udah dua kali nih. Choking to the mocking, bang. Kijennya itu gede banget. Butterfly, Bloton, dapat Rosan, kasih pota, ya kan? Kagak, enggak dulu kan Saweria, kalau dulu kan dibilangnya gue suka ngebacotin yang Saweria Ceban, itu gue ngebacotin Saweria Ceban tuh gara-gara ya Saweria Cebannya juga ngebacot kan, ngatain siapa gitu kan. Kek gitu, atau enggak dibacain, ya jadi enggak dibacainnya ya gara-gara over kasar gitu, pasti enggak gue bacain lah. Atau enggak lagi war gitu kan, pasti ketinggalan. Atau enggak langsung lagi war gitu. Pas lagi war, ya biasanya sih pasti gue bacain juga setelah war kalau emang fine-fine aja gitu. Orang asin nyari salahnya aja itu. Ini bisa menang nih, Dyer nih. Udah kelihatan banget nih. Titik terangnya, cek. Butuh Lincoln si Dyer sih. Agak emang di futsal. Iya, pengen banget dia ngegerus mana. Agak anime di futsal, main dari jauh dulu. Wah, ngerasa di game ini bagus sih ini. Dan agak anime pun gak ngerasa bagus kok sebenarnya. Wah, Marsi mati dong. Wah, gila dibaca hand of God. Mati Marsi. Sepir, pipe, hand of God, tebel banget, anjir Marsi. Yo, stop-nya duluan yang mati. Game mati sih, tapi ada di coil, naga siren. Ditarik satu, Grimstroke, Chen, masih aman dong. Buat MAG Indonesia maksudnya. Nah, song. Ada buyback dari Storm-nya. Tinggal Pak KM doang nih. Gak ada manta ya. Aduh, anjing. Itu manta yang naga siren, ternyata yang cooldown monyet. Tarik. Nice. Diewul. Mati dong, masa gak mati sih? Udah kena Bloodthorn, pati hilang dari Blacklist. Oh, lah dahin dong. Setengahnya dapat Rosan sih. Ya, setengahnya dapat Rosan. Tadi bomnya ada Rappel gak ya? Bisa Rappel Pota gak ya? Kok gak liat sih. Ya kalau gitu Aegis kasih ke Sigil lah. Bomnya aja gak sih? Ya kasih Wome ya, Gigi gak bakal mati. Bener offlinernya jadi Tobi, gimana menurut tuh bang? Itu udah tahu dari beberapa hari lalu. Kayaknya pas gua ngeliat sama Michael juga kayaknya udah pada tahu dah. Orang dari spill Discord. Oh iya. Gua bilang Obito kan. Oh. Obi sebelumnya apa ya? Entity sama Entity. Quest. Radiant's bottom tower has been denied. Kota kata Yuka itemnya bebek, iya. Ya apa namanya? Buyback anjing. Bad boom sih anjing. Tolol. Bad boom. Angin gini gua enggak kasih bad boom. Jenet atau 30.000 cuy. Radiant's middle tower is under attack. Bisa nih menang. Ada sirennya enggak kelawan cuy. Home spiritnya masih ada buyback. Tadi. Aduh, Palo salah build sih Palo sih. Harusnya apa? Main butterfly aja sih. Sebenernya nggak salah build sih kalau dia emang bisa main dari jauh, masalahnya nggak main dari jauh juga tadi dia. Gak apa namanya dari jauh teman-temannya duluan yang maju gitu kan dia nyantai dulu. Masalahnya dia bukan di kondisi yang perlu melakukan perang dari jauh, coy. Belakangnya ditemenin Grimstroke, ditemenin Chen gitu. Punya aura, punya Inkswell, dia lompat duluan lah. Sekarang jadi apa-apa Mars yang mesti kelihatan. Gak ideal banget kalau Mars inisiasi duluan. Marsnya PKB-nya cooldown tuh gue liat-liat.
Kenapa? Itu tadi Saveria. Apa yang lu harapin dari kolam ya dulu? Oh, astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Dari Grimstroke. Teams. Bisa mati nih, lagi-lagi. Gerakan bagus dari Magi Indonesia, tapi... Stormnya ketangkep. Tangkep Stormnya. Ada Spirit. Oh, anjir. Nice Spirit Rider-nya juga takedown. Agar si Ren gak bisa sendirian mati sih. Gak, mati gak? Mati sih. Mati. Akhirlah. Gis dong, dia gak ada tele. Gak ada song, gak ada tele, yuk. Aduh. Alah, siap boy, boy. Posisinya juga dalam banget cuy, ketangkep dia. Storm-nya kena spear sekali, Gaby berhasil gitu ya, arena spear-nya sih. Keren. Ketangkep terennya dia. Ketangkep terennya. Mati dulu. Dia hancur formasinya. Kalau mod kolam yang nipu melon itu gue nggak tahu sih bro. Gue juga nggak tahu. Belum tentu benar sih, gue nggak bisa berkomentar apa-apa. Nah begitu ya. Kalau dengar isu nggak enak tuh lu. Ini dulu lu. Pantas berita di WhatsApp kesebarnya banyak tuh. Iya, pantas waktu dibilang COVID bisa dilawan pakai tolak angin pada seneng. Iya. Kita nggak bawa nako COVID. Hari satu nih, Mars. Tapi nggak ada naga siren sekarang ya, bedanya. Aduh, overgrowth-nya dipakai masih ada Yul, Pota. Wih, kerdeng bukan Eul. Gak bisa bang kalau nggak ada naga sirennya mah. Julio jangan sampai mati sih. Parah kehancur. Itu lasso nge-tilt sih itu. Iya, gue juga bingung sih kenapa di lasso sih. Mati juga kagak itu. Gila coy, bisa tarik anjing Storm Spirit-nya ke counter spell. Tanggung banget Aghanim gak kelar-kelarnya. Aghanim mudik banget Aghanim strong. Ah sekarang belum kelar. Playa juga. Gara-gara buyback, dieback. Sekarang kalah. Gaganya hidup, Omninya mati. Omninya hidup, Storm-nya mati. Storm-nya hidup, naganya mati. Di limbo gitu coy. Matiin stream dulu kayaknya yuk ya, nanti jam 7 balik lagi ya. Boleh. Soalnya gak langsung teman-teman, sesuai jadwal mainnya. Gue kalau jadi Womi sih iya sih, mending sesuai jadwal sih biar buka puasa dulu ya. Dia enak kayak gitu. Dalu juga kan. Oh di tim MGI mayoritasnya minoritas ya? Iya. Kota? Kota orang Batak. Oh, non muslim deh. Non muslim deh. Ini Batak kan ada Islamnya juga. Betul. Marga apa ya? Kemarin sih viewer gue Muhammad Iqbal Siregar ya. Siregar ya. Gilalahi. Marga apa aja ya Batak yang muslim teman-teman. Tapi semoga bakal pecah. Ada counter spell. Naik ke atas dia masih di BKB sih. Song. Dapat creepy channel dong. Cepir gila ditungguin coy. Ya Allah yuk. Ditungguin dia ngesong. Stormnya gak ada BKB lagi. Cepir dong. Ten of God. Gila udah sih. GG sih. Gabi pinter banget coy, sumpah. Pinter banget Gabi anjing. Radiant victory. Torren masih nongkrong di sono lagi. Langsung disepir dia. Langaplongo coy. Ente. Ente. Oh skornya 3-3-2-2 coy.
ngelit ya kan, naik high ground pegang Egi serata aja. ngelit di gitu jing gimana sih coy, padahal ya udah beda dari game pertama kan ya. CJ nya tajir, gak kayak game pertama CJ miskin, ini tajir banget CJ nya cuman di at least 3 war terakhir lah itu Storm berhasil kenain spear-nya ke Storm, kena spear terus Storm-nya. Gabi sih. Dan selalu siap anjir Blacklist sih. Kayaknya Palus bikin Aghanim buat barengin pack sama Mars-nya deh. Jadi enggak perlu buang badan, buang ininya dulu. Apa namanya? Ya, illusion-nya dulu gitu. Wah. Tetap enggak suka tapi gue ambil tuh. Lo gak suka, lo berarti ini lo temenan sama si Rizky sekarang? Ya kan kondisi beda. Kondisi beda. Kondisinya lagi beda ya? Ya iyalah, gak boleh nongol. Iya. Di Krono. Lo kakak kan waktu itu AM kan apa Faces Void ya? Ya AM-nya lawan Faces Void. Oh iya. AM-nya lawan Faces Void ya. Oh ini takut apa deh? Hammer Purity. Talon udah selesai coy. Talon udah menang lawan Execration ya. Execration bakal lawan MAG Indonesia di jam 7 nanti teman-teman ya. Execration versus MAG Indonesia. Tim Darling bakal lawan Neon di lower bracketnya. Ya udahlah. Dan gitu. Kita bakal kedatangan tamu, kita interview Gabi. Asik. Selamat po, selamat po. Selamat tuh. Hey, thank you. I think we just did well in the game. I mean, they don't expect us to pick 10. Gak gitu. Kalau Pota gimana kalau Pota? Kalau Pota gimana? Bang! Bang! Gitu. Iya, dia gitu. Emang gitu. Astaga, cok. Gitu. Itu dia tuh. Astaga, Bang. Oke. Kalau gitu kita bakal matiin stream dulu teman-teman ya. Kita bakal balik nanti jam 7 ya. Teman-teman ya. Jadi see you later. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.